Oke guys, bila pada video sebelumnya kita pernah membuat bonsai pinang dengan media air dan ikan hias di dalamnya, maka kali ini kita akan membuat bonsai pinang dengan media tanah yang kita tanam di dalam pot. Bahan yang kita siapkan pertama adalah bibit bonsai pinang itu sendiri. Di sini sudah ada bibitnya. Bibit bonsai pinang ini bijinya akan kita lakukan pembersihan. Kita kupas kulit-kulit atau sabutnya. Setelah biji pinang kita bersihkan dari sabutnya, untuk memperhalusnya kita bisa menggunakan amplas dan kemudian kita berikan vernis agar warnanya lebih cantik. Untuk bahan selanjutnya adalah pot bunga kecil berukuran diameter 10 cm, dan ini adalah sabut dari biji pinang tadi, bisa kita manfaatkan kembali. Untuk menutup lubang pada dasar pot bunga, jadi fungsinya nanti agar air yang kita siram ke dalam pot bunga, tanahnya tidak keluar melalui lubang dasar dari pot bunga. Setelah bagian dasar dari pot tertutup dengan sabut pinang, selanjutnya kita lakukan pengisian media tanah atau pupuk bakar. Kemudian kita tanam bibit bonsai pinang seperti biasanya. Nah, jadi setelah kita lakukan penanaman bibit pinang di dalam pot, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, saya akan melakukan penyayatan pada kelopak daun pinang yang sudah mengering. Nih, kelopak yang sudah kering ini akan kita lakukan penyayatan. Ini adalah hasilnya setelah kita lakukan penyayatan pada kelopak bonsai pinang yang sudah mengering. Dia terlihat lebih rapi setelah dilakukan penyayatan. Untuk memperindah tanah pada bagian atas pot ini, saya akan mencoba meletakkan tanah lumut di atasnya. Nah, ini adalah tanah lumut yang telah saya siapkan. Nanti tanah ini akan kita susun atau kita taruh di atas tanah di dalam pot. Dan inilah dia hasil akhirnya, bonsai pinang dengan media tanah di dalam pot.
dengan hiasan tanah lumut di atasnya, dan dia terlihat lebih natural dan lebih alami serta lebih cantik. Bagi teman-teman yang berminat bisa mencontoh cara membuat bonsai pinang ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kita akan membahas bonsai-bonsai yang lainnya. Oke, sampai jumpa dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe.